Okay, welcome back. Kembali lagi bersama YJK Project. Salam cekluak. Ya, ya aku kangelan iki lur. Oh, ini bawa kenal pot ya. Okay, sekedar informasi ya. Sandanganku yang baru ya, bukan lama ini, baru jadi kemarin yang cat gold itu ya. Gold merah itu udah laku lur. Laku dibeli anak Mojokerto yang dulu pernah beli rangka di saya. Yo laku wis. Yo piro wing yo 135. 1350 itu dapat tangki slab bor ori GSX sama patok lampu CB125 press. Kita sepil dulu ya. Di sini aja. Sepil dulu sana ini CB. Kita roasting dulu ya. Ini kita bawa knalpot Altan. Ini mau tak kirim ke Probolinggo atau Ngas Kabupaten Probolinggo. Haru Mas Diki Zakaria. Tak kirim bos, knalpotmu bos. Ini sekarang CB bucin gimana? Nah, sekarang ini tangki ini pakai K2. Lihat, ini aku ada tangki dua lagi. Yang pertama K0, yang kedua itu K1. Nanti kita sepil, kita mau ke rumahnya Reno lur ya. Soalnya itu mau dijual yang tangki K0 sama K1. Harga 850 nego lur. Kalau enggak nego nanti free ongkir. Terus ada juga emblem ini. Emblem 125. 125 emblem CB1, sorry lur. Kita jual 500 nego. Pas. Di sini yang ganti selebor depannya, iki gurung tak bau sing depan. Widilitil iwiliwil. Selebor depan pakai R15 lur ya. R15 warna putih, terus iki batok lampue pakai yang kemarin sementara, soalnya batok lampuku masih digigik. Mau tak pasang damaker apa bilet itu loh, digigik, dipasangin kiki. Nanti kita review gimana damaker bilet itu nyalai gimana, terus berapaan, murah kok lur asini kalau damaker bawa sendiri atau damaker bekas gitu. Ini gak tak kasih lampu, soalnya lampu sing depo kemarin pinjam itu gak cukup. Jadi sementara gini dulu, mungkin 2 hari lagi damakernya udah datang. Terus ya sing ini lah, tak sinematik dulu ya. Oke. Ding. Oke, kita melanjutkan ya perjalanan ke JNT di dekat sini. Nanti kita review, kita sepil apa perbedaannya tangki K2. K2 ini terus ada yang K1, ada yang K0. Kalau K0 itu agak gundek, gendut, lucu, apik lah lek K0 itu dipasang. Kalau K1 itu agak kecil, ramping. Jadi dari atas itu ini kan agak besar dikit. Nah, kalau K1 itu kecil, cocok buat CB kecil-kecil ya. Di sini hampir sama, cuman ya beda dikit lah. Namanya juga beda tahun, beda produksi. Oke, nanti kita sepil aja langsung ya daripada aduh, selebarku kiwil-liwil belum tak pasang. JNT buka apa enggak ya? Oh, buka lur. Jadi ini ceritanya hari raya pakai sandangan tayang ya tahun ini. Kembali ke tahun berapa ya tayang itu ya? Mbok kapan lali aku pengen enggak tayang pas riyoyoan. Ya mudah-mudahan ini kan sandangannya mau tak cat dulu, tak cat warna nggak tahu ya, ini selebornya berhubung putih jadi ya mungkin merah, terus ada strippingnya
apa ya? Yes, kok gampang lah. Putih abu-abu apa? Pokok sing simpel, oke? Oke lur, jadi di JNT ini sampai tanggal 25 ini ada promo lur ya. Jadi ada paket hemat, pokok di atas apa di bawah 5 kilo itu per kilonya cuma 5.000. Aduh jancuk. Per kilo 5.000, jadi tadi ngirim ke Probolinggo itu cuma 25.000 lur. Joss, pokoknya JNT mantap. Ini kita mau, ada yang mau mantau tangki ini lur ya, ke rumah mau beli tangki yang K0 kalau nggak salah. Berhubung tangkinya tak titipin di rumahnya Reno ya, yang tukang nata rangka itu. Ini kita ke sana dulu ya. Aman lur, kalau daerah saya jajar ini nggak ada polisi satupun, aman. Makanya berani pakai nggak pakai lampu ini, los ini. Nah, ini kita mau nyampe lur ya. Oke lur, tangkinya kemarin habis tak bersihkan. Ini yang K0. Lantai udah gantian. Kerannya udah besar. Oh, mambu sangit, mari tak obong. Soalnya kemarin cecetan lur. Terus ini yang K1. Lantai juga udah gantian. Kerannya masih kecil. Oke. Jadi yang minat langsung aja WA di bawah sini lur ya. Terus minyak selebor juga 125 orisinil. Sudah repair, tinggal pakai. Udah di resin juga bawahnya, biar enggak ropos lagi ya. Terus kondisi luarnya itu gini. Udah di clear juga. Nah, ini udah di repair. Soalnya rata-rata kalau CB125 itu ya di sini minusnya biasanya. Di sini ropos. Terus ke atas di pangkon anunya juga udah repair, apa pangkon stop lamp. Cuman listnya ini utuh lur. List utuh. Terus di sini juga pernah ngopi, ya keropos juga. Cuman udah di repair. Repairnya bukan ke sembarangan tukang. Emang spesialis selebor tangki dan lain-lain. Jadi enggak sembarangan tukang las lah. Japan, oke?
kita review rangka sing wis dadi lah kok aku mbani. Ini rencananya punya aku juga mau tak tata di sini, tak tayang ini lagi, terus di clear dop no ya. Oke udah di tinggal nge clear. Iya sini kari nge clear. Oh ini dorong dadi. Oke guys, cukup sekian konten hari ini, konten gabut ya. Barangkali ada yang punya tromol KE ya, Kawasaki KE. Kita idoli tromol anu eliminator. Aduh. Ceklan. Iya. Eliminator. Lah, udah PNP. As gede ya. Yamaha. Nah, kiri. Dipasang gear Kawasaki juga. Dipasang gear Kawasaki juga bisa. Full ya kalau bisa tromol Kawasaki KE yang sama full setnya lur. Ini soalnya agak kurang cocok kalau dipasang di CB nya ini, terlalu ekstrim ya. Gede. Pengennya yang simpel-simpel aja ya, contohnya KE. Oke okay? Salam apa dong? Ini mari kita dipantau tank ini. Iya, masuk bosku.